enjoy sekalian. Ketemu lagi dengan saya dengan channel saya Win Abdinegara Channel. Kali ini saya memperkenalkan di mana saya kerja sekarang. Tempatnya di negara Sisya, negara kecil tapi bersih dan sangat unik. Oke, kebetulan ini rumah tempat tinggal kita ya di sini. Dan ini saya membawa ini melihat-lihat pantai dan kesibukan orang sini dan budaya di sini. Sekitar 50 meter ke depan ke pantai dari tempat tinggal. Nah, ini begini nih suasananya kalau di sini. Kalau minggu mereka kumpul keluarga dan paling senang main domino. Langsung menuju pos ke pantai. Harusnya tadi agak siang sebanyak turis. Ini saya mau review dari yang dekat-dekat saja dulu. Sebelum nanti ada hari libur, saya mau review ke tempat-tempat indah lainnya di sini. Nah, di sini panjangan guest house. Ini guest house. Guest house, jadi untuk turis-turis dari mana saja ini sangat recommended. Nah, ini also nih, ada yang manggil saya. Ini si Sawan. Ya, my friend, si Sawan, guys. Ya, sih lokal sini ya. Ayo, what you drink today? Heineken. Heineken. Mm-hmm. It's not say bro. Nah, I'm sorry with it. That's why this is by culture, yeah? Yeah. I'm sorry, this one just for plug only, yeah. This is the culture when the Sunday, this is time for the take drinking it fun. Relax and then the enjoy. Yeah. I don't say the this the what is a beer or the cognac, that one is legal here, yeah, no? It's legal. Yeah, yeah. Yeah, I'm about to go to the beach, so see you. Yes, and I'll go to go the beach also, yeah. Pantainya nih, sudah jam 6 lebih. Ini sunsetnya sangat cantik sekali. Jam 6 lebih, di sini masih rame ya, tuh, ke sana-sana. Mau berenang. Pantainya sangat cantik sekali. Berenang di sana. Coba kita sana. Sananya masih banyak ya, tapi mau jalan jauh. Males, udah mandi lagi. Suasananya di sini karena budaya mereka hiburannya itu kalau di sini kan nggak ada mall nih, jadi budayanya itu ya begini. Minggu satu minggu dia bersantai di pantai, minum di sini dilegalkan, sek apa ya, bebas sih, disebut bebas juga sih enggak juga. Cuma kalau suka sama suka di sini gak usah menikah. Gak usah menikah, kalau suka sama suka ya silahkan hidup bareng. Sampai benar-benar udah yakin 10 tahun, 10 tahun kemudian atau 25 tahun kemudian baru menikah gitu. Walau sudah punya anak banyak, sudah punya anak banyak atau apapun. Sunsetnya sangat baik, bagus sekali. Pokoknya enjoy deh. Ini
ikannya, yang berenang juga. Saatnya saat santai dan rileks. Coba kita ke sedikit taman-tamannya. Kita explore yang dekat-dekat dulu. Sekali ini sama seperti di Bali ya suasananya. Kita belum nyampe Genting ini. Masih pada pelan. Nah ini restorannya di sini ya. Ini komplit nih. Guest house ada, restoran. Terus yang restoran. Ya pada nongkrong. Hanya si Pak tanknya masih panjang sekali sampai ke sana. Coba kita bidik sunsetnya dari sini. Sunsetnya halo Pak. Thank you.
soalnya pakai lama. Sekali-sekali.